Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PP dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Budi Pogon. Untuk kali ini kita berada di Pasar Pon, Mulaan Jaken, Kabupaten Pati. Hari Rabu Pon, tanggal 8 Desember 2021, teman-teman. Nah, dan di depan sini ada sapi yang kelihatannya sudah mau menjemput, mau buat pulang karena lemes atau gimana ini sapinya. Sapinya Mas Badra. Kenapa ini Mas? Ini sapinya Mas Badra. Rugi ki ya Mas ya. Resiko pedagang pedet ya ini lur. Rawan kematian ini ya Mas ya. Kayaknya ini sudah kemarin apa tahun ini udah ada kematian 19 kata Mas Badra. Lah nek iki tambah iki dak 20. Wah genep Mas. Iso go tuku kol brondol iki. 20 pe 10 dak yo nganu 200. Yo lur. 200 yo Mas yo. Kurang lebih 200 yang 200 juta. Karena untuk tahun ini dari keterangan Mas Badra sekitar 20 ekor 19 tambah 1 ini kayak udah mau. Kalau pedetan-pedetan terus baru lepas sapi terus enggak mau makan, biasanya emang kayak gini kalau musim hujan. Soalnya kan hawanya dingin karena malam. Kasihan lor sapinya. Lihat, ini sudah dirubung sama lalat, udah enggak bertenaga. Udah lemes. Udah lemes sapinya. Sudah pasrah ini kayaknya. Nah itu kata kakeknya itu, sapinya kena penyakit jantung terus divaksin, kambuh lagi. Melean. Ada penyakit jantung divaksin ya. Kurus ya teman-teman, karena emang susah mungkin makannya. Turu piye le wis ameh iku sakaratul iku. Iya dirubung laler e menengae melolok kok. Ya jalah, bugah. Wis tak bugah re. Aku jajak aja nang. Ora gelem tak jak menggok nyate rono karek cerak kok. Jaluke polar kok. Oke teman-teman, itu tadi sedikit suka dukanya buat beternak, buat pedagang pedetan. Semoga yang jualan dapat gantinya. Ikuti terus videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya.